Halo semuanya, hari ini saya kembali melakukan perjalanan dengan kereta api. Di kesempatan kali ini, saya akan mencoba layanan kereta api Argo Dwipangga dengan tujuan menuju stasiun Solo Balapan. Seperti biasa, perjalanan saya mulai dari stasiun Cirebon Kejaksan dan akan menempuh perjalanan selama 4 jam 22 menit menuju stasiun Solo Balapan. Penasaran seperti apa? Tonton videonya sampai habis. Mengalami keterlambatan kurang lebih 3 menit dari jadwal yang tertera, pada pukul 11.21 menit, kereta api Argo Dwipangga diberangkatkan dari stasiun Cirebon Kejaksan. Dalam perjalanannya menuju stasiun Solo Balapan, kereta api ini akan berhenti di stasiun Purwokerto, stasiun Yogyakarta, stasiun Klaten, dan akan mengakhiri tujuannya di stasiun Solo Balapan. Nah, sekedar informasi nih buat teman-teman, kereta api Argo Dwipangga diluncurkan pada tahun 1998, namun dengan nama awal kereta api spesial Dwipangga. Akan tetapi karena satu dan dua hal, kereta api spesial Dwipangga diubah namanya dan bertahan hingga sekarang dengan nama kereta api Argo Dwipangga. Nah, sama seperti yang sudah saya ulas dalam perjalanan saya dengan menggunakan kereta api dengan rangkaian stainless steel sebelumnya, berikut adalah fasilitas dan interior kereta api Argo Dwipangga pada perjalanan kali ini. TV yang berjumlah 4 unit, bagasi kompartemen yang cukup luas, lampu yang tetap dinyalakan di siang hari, kemudian kursi bubble gum khas kereta api stainless steel dengan warna biru muda. Kalian juga bisa mengatur posisi kursi supaya menjadi lebih rebah dengan menekan tombol reclining seat, serta terdapat meja lipat yang dapat digunakan untuk mengonsumsi makanan dan melakukan pekerjaan dengan laptop maupun tablet. Di kota Cirebon, terdapat dua stasiun besar yang menjadi tempat persinggahan kereta api di Kota Udang, Stasiun Cirebon Kejaksan dan Stasiun Cirebon Purucakan, yang mana terdapat dalam klip video kali ini. Stasiun Cirebon Purucakan menjadi stasiun percabangan
yang memisahkan antara jalur lintas utara kereta api di Pulau Jawa dengan jalur lintas tengah yang melintasi Purwokerto hingga Kroya. Kereta api ini mengambil jalur kanan dan akan melintasi Purwokerto hingga stasiun Kroya. Setelah stasiun Cirebon Perujakan, kereta api ini akan dipacu hingga kecepatan tinggi hingga masuk di wilayah stasiun Pupuk. Seperti inilah tampilan fasilitas toilet yang terdapat di kereta api Argo Dwipangga. Untuk kereta api yang menggunakan rangkaian jenis stainless steel seperti kereta api ini, fasilitas toilet hanya terdapat pada satu ujung kereta saja. Dan untuk saat ini, fasilitas toilet sudah dibedakan berdasarkan gender masing-masing. Seperti biasa, apabila menggunakan kereta api jarak jauh, setiap penumpang akan diberikan fasilitas health kit yang berisi masker KF94 dan tisu basah.
alasan, saya memutuskan untuk pergi ke kereta makan. Dan seperti biasa, sebelum bagian kafetaria, terdapat fasilitas musola yang dapat digunakan untuk menunaikan ibadah sholat. Kemudian, buat kalian yang pergi dengan menggunakan sepatu, jangan khawatir, karena disediakan fasilitas sandal yang dapat memudahkan apabila ingin mengambil air wudhu. Imbas keterlambatan yang dialami oleh kereta api Argo Dwipangga sejak kedatangan dan keberangkatannya di stasiun Cirebon, kereta api Argo Dwipangga juga mengalami keterlambatan di stasiun Purwokerto selama 3 menit. Pada pukul 13.12, yang mana seharusnya kereta api Argo Dwipangga diberangkatkan dari stasiun ini, akan tetapi karena keterlambatan yang dialami, kereta api Argo Dwipangga baru saja tiba di stasiun Purwokerto. Di stasiun Purwokerto ini akan terjadi pergantian masinis, dan juga setelah pemberhentian di stasiun ini, kereta api Argo Dwipangga tidak berhenti di stasiun manapun hingga tiba di stasiun Tugu Yogyakarta.
dia salah satu momen terbaik ketika menggunakan kereta api Argo Dwipangga sebagai moda perjalanan. Selain melintas langsung di stasiun Kroya, salah satu momen terbaik ketika menggunakan kereta api Argo Dwipangga tersedia dalam klip video kali ini. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 1 jam 50 menit setelah diberangkatkan dari stasiun Purwokerto, kereta api Argo Dwipangga telah tiba di stasiun Yogyakarta. Namun, kedatangan kereta api Argo Dwipangga di stasiun Yogyakarta pada perjalanan kali ini mencatatkan waktu keterlambatan 5 menit. Di sini, kereta api Argo Dwipangga hanya berhenti selama 3 menit saja, dan kemudian akan diberangkatkan menuju stasiun Solo Balapan.
Buat kalian yang kangen dengan suasana kota Jogja, terlebih di kawasan Malioboro, berikut saya persembahkan momen ketika kereta api Argo Dwipangga diberangkatkan dari stasiun Tugu Yogyakarta, yang mana stasiun ini berada tepat di depan kawasan Malioboro. Semoga video ini dapat mengobati rindu teman-teman akan kehadiran diri kalian di Jogja. Sekitar pukul 3:30 sore, kereta api Argo Dwipangga telah tiba di stasiun pemberhentian akhir sebelum stasiun Solo Balapan, yakni stasiun Klaten. Sore hari itu, Kabupaten Klaten sedang diguyur hujan yang membuat suasana menjadi lebih syahdu. Thank you.
Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, kini perjalanan saya dengan menggunakan jasa angkutan kereta api Argo Dwipangga telah tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Kedatangan kereta api ini di stasiun Solo Balapan mampu mengejar waktu keterlambatan hingga menjadi 1 menit saja. Saya sangat bersyukur dapat menikmati pelayanan kereta api cepat lintas Jakarta Solo ini. Semoga lain waktu saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta api Argo Dwipangga lagi. Saya juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada kru yang bertugas pada perjalanan saya kali ini. Semoga dapat bertemu di waktu yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terus menumpang apa sakit banyak, taruh ada adun, oh sih.